Ibu, oke, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Ini juga direkam sih ya, sama saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih malam ini sudah hadir untuk penjelasan ya, atau intro mengenai tim kurban mulia dari Anupam dan juga Kedoya Farm ya. Nah, ini kenapa? Saya mengumpulkan reseller karena ini kan nanti ada kesempatan bulan haji ya. Dan pada setiap tahun kita kan selalu mengadakan bulan haji, ada bulan haji dan juga Idul Adha ya. Nah, ini kan pastinya kebutuhan hewan kurban juga setiap tahun selalu ada gitu ya. Nah, untuk ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mengambil kesempatan ini. Mungkin dari sini juga Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan dari reseller kurban ini. Dan ini saya bekerja sama dengan Pak Idrus. Nah, Pak Idrus ini beliau itu yang punya farm atau peternakan hewan kurbannya di daerah Kedoya. Jadi nanti kalau kita pengen lihat hewan kurban seperti apa bisa ke Kedoya ya, ke Kedoya Utara. Nah, saya mengumpulkan Bapak Ibu di sini untuk kita sama-sama supaya kita bisa menyebarkan informasi mengenai penjualan hewan kurban. Nah, untuk harganya sendiri sebenarnya sangat terjangkau sih, masih rata-rata bahkan kalau untuk penjualan tunggal di kita itu harganya masih masih terjangkau, masih sesuai dengan harga pasar dan bahkan bisa lebih murah sepertinya ya dari harga pasar. Tapi kalau dibandingkan dengan lembaga seperti ACT atau DP2P itu berbeda karena mereka kan ngambil dari para peternak lokal. Jadi harganya bisa lebih murah. Nah, kalau kita bukan kita ngambil dari peternak juga tapi juga harga yang ditawarkan tentu untuk penjualan langsung atau penjualan tunggal itu masih sangat terjangkau ya. Nah, ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat ini ya. Apa namanya? Oh, sebentar. Oops. Oh ya, saya sebelumnya perkenalan dulu ya. Okay. Nama saya Sofia. Saya aktivitas saya trainer juga, terapis juga, promotor juga dan wirausaha ya. Nah, wirausaha ini saya macam-macam, tapi yang saya sudah berjalan tuh saya trainer ya, training di bidang training. Karena saya basicnya psikologi, tapi saya juga suka wirausaha. Nah, ini saya untuk wirausaha kurban ini sebenarnya udah 2019 pernah jadi reseller juga ya, usaha kurban juga. Kemudian saya ingin coba untuk membuka peluang juga jadi koordinator reseller ya, sama dengan Kedoya Farm. Ini ada Pak Idrus juga di sini. Dan saya juga aktif di organisasi sih ya, di organisasi pemuda seperti YIS Al-Azhar, juga PUI. PUI itu Persatuan Umat Islam, Pemuda Umat Islam di Tangerang Selatan ya. Dulu pernah aktif sih dalam kegiatan UKM gitu ya. Nah, selama berjalannya waktu saya lebih suka ke usaha di bidang training gitu ya, bidang keilmuan atau pengajaran, tapi di sisi lain saya juga ngambil usaha-usaha lain yang saya kerjasama dengan orang lain gitu ya. Misalnya seperti ini kurban ini saya kerjasama dengan Pak Idrus gitu. Nah, kemudian kita akan belajar, kita akan
ini ya, sebentar saya share ini dulu ya. Apa itu budaya farm? Satu ini dulu deh. Nah, kenapa kita punya potensi ya untuk menjual hewan kurban ini? Nah, ini saya ada info nih dari Kementerian Pertanian. Ternyata di 2019 ini kebutuhan di 2019 kemarin ya sebelum pandemi itu ternyata kebutuhan hewan kurban ini hampir 18 juta ekor. Nah, ini ya 18 juta ekor artinya ini 18 juta ekor ini termasuk sapi, ada sapi nih dan juga kerbau dan juga hewan-hewan lainnya ya. Ini penjelasannya nanti saya share di grup ya, mungkin bisa dibaca lebih rinci. Tapi yang jelas di sini ada kata-kata adalah bahwa menurut dari Kementerian Pertanian di sini setiap tahun itu ada kenaikan hewan kurban sebesar 10%. Nah, itu artinya ada potensi 10% itu potensi untuk selalu meningkat ya penjualan hewan kurban itu ya, tidak pernah turun. Jadi potensi inilah yang akan bisa kita ambil gitu ya. Nah, di sini 10% ini artinya kalau setiap tahun naik 10% atau bisa lebih, nah ini berarti sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia yang pastinya kan setiap hari ada bayi yang lahir ya. Dia butuh untuk nikah, dia butuh untuk kurban nantinya ya, kalau dia sudah cukup umur atau balik dia wajib kurban. Nah, disinilah potensi pasar kurban yang sangat besar sebenarnya ya. Apakah kita, kalau kita punya modal, tentu bisa jadi pengusaha hewan kurban ya. Kita bisa punya peternakan, kita bisa sewa lahan, bisa jadi peternak. Tapi kalau kita nggak punya, belum punya modalnya ya, kita pengen apa nih, pengen berpenghasilan melalui menjual hewan kurban, kita bisa jadi reseller atau penjualnya. Nah, tentu kita harus tahu nih peternak yang dia benar-benar jujur ya dan tidak haping harganya terlalu tinggi gitu. Ini termasuk salah satunya adalah Budaya Farm ini sudah 6 tahun, Pak Idrus cerita saya sudah 6 tahun dia bertahan di dunia usaha hewan kurban ini. Dan artinya kalau sudah lebih dari 4 tahun sebuah usaha itu artinya usaha itu sudah berjalan dengan baik dan tentu pasti penjualnya jujur ya dan sesuai dengan harga pasar juga kualitas hewan kurbannya juga sudah standar ya. Oke, ini sedikit penjelasan yang saya jelaskan mengenai kebutuhan hewan kurban. Kemudian untuk ininya apa namanya harga hewan kurbannya, cari dulu. Ini dia. Jadi di tahun ini sebenarnya ada kerjasama dengan Al-Quran Cordoba. Nah ya, kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti ini saya share. Ini harga hewan kurbannya sudah fix ya, harganya fix. Tidak bisa dinego karena ini sudah sesuai dengan perhitungan. Nah, di sini harga hewan kurbannya kalau beli di bulan Mei, dari bulan Mei itu harganya yang paling rendah 1,850 untuk berat 16 sampai 18 kg ya. Kemudian ini kalau untuk yang standar ya, standar ini sekitar 19 sampai 23 kilo. Ini juga standar. Ini bisa di harga 2 juta ya. Atau 2.150.000 di bulan Juni. Artinya masih masih terjangkau dengan harga segitu.
dengan harga segitu, Bapak Ibu bisa bisa menjual dengan harga yang terjangkau. Dan orang-orang bisa mendapatkan produk hewan kurban yang sesuai standar gitu ya. Nah, kelebihannya adalah kalau kita beli hewan kurban sendiri, kita bisa lihat proses pemotongannya ya di masjid setempat gitu ya. Tapi kalau misalnya orang lebih suka, oh saya pengen uang aja nih, nanti terserah lah di share kemana. Nah, itu ada juga orang yang seperti itu. Tapi ada juga yang suka dengan dia beli langsung, kemudian dipotong di masjid sekitar rumahnya gitu ya. Supaya juga ada kebersamaan. Karena kalau kita cuman beli lewat apa, kita punya uang terus kita apa kita kurban, artinya kita tidak apa ya, kurang ada kebersamaan ya. Mungkin di pandemi ini masih bisa ya kita untuk mengadakan. Pandemi kemarin kan agak ini ya, agak ketat ya, tapi sekarang udah agak longgar ya. Bahkan sholat Id aja ada yang sebagian daerah bisa dilaksanakan di masjid ya, atau di lapangan gitu ya. Nah, sekarang lebih longgar sih ya. Ini mudah-mudahan nanti Idul Kurban juga, Idul Adha nanti bisa ini ya, kita bisa lihat juga hewan kurbannya dipotong di masjid sekitar. Atau di Kedoya Farm juga langsung bisa dipotong, kemudian dagingnya bisa dibungkus dan dibagikan ke masjid di sekitar di rumah, di dekat rumah juga boleh seperti itu. Tapi kalau dikirim pun juga kita gratis kalau sejabodetabek di sini free ongkir ya sejabodetabek. Kemudian free satu Al-Quran, Cordoba setiap satu domba dong, satu kambing, itu free satu Al-Quran. Oh, untuk yang pembeli hewan kurbannya ya. Kemudian ini untuk sapi itu kan 7 ya, nah ini dapat 7 Al-Quran. Gitu. Ini bonus Al-Quran ya. Jadi nanti kelebihan di tahun ini ada bonus Al-Quran. Kemudian untuk sapi, untuk kambing, oh ya ini kambingnya, ini kambing tipe kambingnya, ini tipe yang paling hemat ya, ini tipe yang 19 sampai 23 kilo, ini masih bisa bertambah sih beratnya. Jadi bisa bertanya sama Pak Edros juga, sekitar 10 kilo, eh 10 kilo, 10%. Jadi kalau misalnya orang itu sudah pesan dia dari 1 bulan atau 30 hari sebelumnya, ya misalnya minimal 20 sampai 30 hari, kambingnya kan dirawat ya. Jadi dia masih bisa bobotnya nambah gitu. Misalnya dia beli ukuran ini nih, dia nambah 10% kan bisa nanti jadi 25 kilo. Jadi nambah bobotnya sedikit ya. Ya lumayan sih ya. Nah seperti itu, jadi itu keuntungannya kalau beli dari jauh-jauh hari. Apakah orang itu harus cash? Cash boleh, tapi DP juga boleh. Dia boleh DP dulu, nanti saya tulis ya DP-nya berapa, aturan-aturan ininya nanti saya tulis di grup. Nah, itu DP 30% minimal, dia sudah bisa pilih hewannya. Dan di situ, nanti dia hewan itu bisa dirawat di tempat sampai hari H untuk dikirim gitu ya. Artinya dengan DP pun orang sudah bisa hewan kurban gitu ya, dan akan dikirim setelah lunas gitu ya. Kalau nggak jadi gimana? Kalau nggak jadi mungkin uangnya bisa dikembalikan, tapi ya tentu akadnya jadi ini ya, nggak jual beli lagi ya. Atau nanti mungkin nanti coba saya tanya lagi sama Pak Idrus, kalau misalnya orang yang nggak jadi gimana uangnya. Jadi saya akan tanya nanti, saya share di grup. Setahu saya sih, kalau nggak jadi, bisa dikembalikan mungkin setengahnya atau dari harga yang, atau berapa persen gitu ya, dari uang yang sudah dibayarkan. Itu ya, karena kan hewannya nggak jadi dibeli, padahal sudah dipilih dan dipesan gitu. Jadi
supaya nggak rugi keduanya, penjual nggak rugi, pembeli juga nggak rugi. Nah, ini Al-Qur'annya bentuknya seperti ini, bagus ya warnanya merah. Ada juga yang warna ini ya. Nah, ini Quran Cordobanya. Nanti ini rasemnya rasem Utsmani Depak ya, bukan yang Utsmani Utsmani ini ya, bukan yang Utsmani Timur Tengah atau Madinah, tapi ini Depak. Saya juga ada 3 Quran di rumah, rasemnya beda-beda, ada Utsmani Depak sama Utsmani Timur Tengah, Depak sama Madinah. Ternyata berbeda Bapak Ibu. Jadi ini sekedar pengetahuan aja. Kalau kita mau menghafal, kita harus punya salah satu saja. Misalnya kalau pengen menghafal ya pakai Quran Depak, itu terus pakai Quran itu. Nggak boleh ganti. Nanti kenapa akan sulit untuk kalau menghafal ya. Ini saya juga baru tahu di belakangan, ternyata Quran itu juga berpengaruh dalam proses hafalannya cepat atau tidak. Nah, ini untuk hafalan juga ya ternyata. Ini untuk hafalan dan ini Depak ya, artinya Indonesia ya. Ini rasem Utsmani tapi Indonesia. Kalau Utsmani Timur Tengah itu beda lagi. Rasemnya jenis hurufnya sama tajwidnya itu berbeda. Ada ciri-ciri tertentu. Madinah juga beda lagi. Mekah juga ada. Jadi Madinah dan Mekah itu beda. Jadi tulisan Arabnya itu agak beda sama ininya apa namanya? Tajwidnya ya, tajwidnya ada ciri-cirinya gitu. Nanti bisa dicari di Google ya, ciri-ciri rasem Utsmani Timur Tengah, Utsmani Mekah, Utsmani Madinah sama Indonesia. Itu ternyata beda-beda. Jadi kalau kita ngafal, pilih salah satu Quran. Misalnya, kalau Indonesia, ya Indonesia aja. Kalau Timur Tengah, Timur Tengah aja. Kalau Madinah, Madinah aja. Maka Mekah aja. Kenapa? Karena supaya otak kita mengingatnya lebih mudah gitu. Jadi satu Quran tuh kita kalau ingin menghafal itu ternyata harus sama gitu ininya ya, apa namanya, Quran yang dipakai. Nggak boleh beda rasem gitu. Nanti kita akan lupa, atau kalau dalam proses menghafal lebih baik Qurannya yang dipilih satu aja, satu jenis aja gitu. Terus ini apa ya? Ya itu sih. Nanti gambar-gambar akan saya share di Telegram. Oh, untuk pinnya ya. Pinnya okay. Nah, ini fee dan bonus penjualan hewan kurban. Jadi, fee untuk per ekor domba atau kambing sebesar 200.000. Ini udah cukup besar sih ya, 200.000 hanya modal jempol dan HP dan pulsa. Jadi kita modal jempol, HP dan pulsa ya, sharing aja. Oh, disapa orang-orangnya atau saudara atau teman atau grup ya. Grup apa aja, pasti Bapak Ibu punya kan grup-grup WhatsApp, nah itu di share. Lumayan kalau ada yang beli 10 orang kan sudah dapat 2 juta. Ya kan? Nah, ini sapi juga. Sapi 500.000. Jadi per ekor sapi fee-nya 500.000. Dan Bapak Ibu nggak usah repot mikir hewannya harus bagaimana, ininya harus bagaimana. Misalnya nggak bisa datang ke peternakannya, bisa ini apa? Minta difotoin. Gitu, misalnya bobot sekian difotoin, nanti difoto gitu. Jadi nggak harus datang. Nah, nanti ditandain kalau udah mau DP, udah DP ditandain nama inisial orang. Jadi nggak akan ketukar hewan yang udah dipilih. Gitu. Nah, ini bila 10 ekor domba nanti
dapat emas 1 gram atau bonusnya ini ya, senilai atau senilai harga emas 1 gram pada hari ditransfer. Karena emas kan berubah-berubah ya harganya. Ini bonusnya dari saya. Kalau 10 ekor domba atau kambing bisa dapat 1 gram emas gitu ya. Senilai 1 gram emas. Dan bila 20 ekor domba atau kambing mendapatkan 1 ekor domba atau kambing betina tipe hemat. Gitu. Kemudian bila berhasil menjual 5 ekor sapi itu dapat 1 gram emas atau senilai 1 gram emas ya. Bila berhasil menjual 15 ekor sapi mendapat 1 ekor sapi tipe hemat. Nah, ini saya nggak bohong, nggak main-main, ini bonusnya saya akan kasih ke Bapak Ibu kalau mencapai dalam 30 hari mencapai segini. Caranya gimana kalau dalam 30 hari bisa mencapai jumlah yang banyak? Cari misalnya ini ya per kelompok misalnya bisa datang ke kantor, ke rumah sakit, ke masjid atau ke komunitas gitu ya. Misalnya mereka atau ke sekolah juga bisa, sekolah-sekolahan. Misalnya mereka mengadakan kurban patungan. Di situ Bapak Ibu bisa tuh. Ingin menjual ingin menawarkan hewan kurban bisa ke sana ke komunitas atau kelompok gitu ya. Biasanya itu mereka pesennya banyak. Tapi kalau misalnya lewat online, lewat HP aja juga bisa cari kontak ya, misalnya kontak orang dalam atau perusahaan atau sekolah ya. Yang kontak di HP aja juga bisa lewat kontak HP gitu ya. Menawarkan hewan kurban. Nah, ini insya Allah sih akan dapat senilai ini gitu. Kalau kalau misalnya menjualnya ke personal ya paling misalnya satu kambing tapi rutin gitu. Itu juga bakal bisa sih dapat minimal 10 ekor kambing, 10 ekor domba ya, kambing atau domba. Kemudian bisa juga dapat minimal 5 ekor sapi dalam waktu 30 hari bisa kalau memang konsisten dan rajin. Dan di sini kan misalnya kalau 5 aja kan 5 kali 5 udah 2,5 juta. Lumayan tuh kalau cuma modal HP dan komunikasi aja bisa 2,5 juta dalam 1 bulan. Hari ini orang susah cari kerja, susah cari usaha pun juga belum tentu bangkit-bangkit, tapi kalau kita punya kesempatan untuk mencari tambahan, kenapa enggak dilakukan tuh. Bahkan banyak orang-orang yang tadinya mereka kayak trainer profesional pun mereka akhirnya juga banyak yang berdagang gitu ya, berjualan gitu ya. Banyak sekali gitu. Jadi yang penting halal dan bisa bisa membuat dapur ngebul, kenapa enggak gitu ya. Ya, itu sih ya Bapak Ibu. Yang bisa saya sampaikan mengenai fee dan bonusnya gitu. Dan ini kan ini juga nih ya, kalau misalnya 10 ekor domba atau kambing per bulan per 30 hari itu pasti tercapai kalau konsisten. Nah, di sini bisa dapat minimal 2 juta dan udah bonus 1 gram emas. Kalau bisa 20, wah ini hebat sekali. Kalau 20 bisa dapat 1 ekor domba atau kambing itu, jadi nggak usah beli. Jadi kalau mau kurban bisa dapat bonus kambingnya ya alhamdulillah kan. Seperti itu sih Bapak Ibu. Yang saya sampaikan mengenai fee dan bonusnya. Kalau untuk gambarnya atau tools-nya nanti saya jelaskan lagi di grup gimana nih cara buat copywriting yang baik dan benar, yang apa ya? Yang kayak kita kalau membuat copywriting ini nggak jualan tapi kayak menyapa orang, kayak kita kayak teman buat mereka gitu. Nah, itu udah saya sering lakukan, jadi mungkin saya bisa sharing nanti di grup untuk lebih jelasnya. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan gimana cara membuat copywritingnya. Terus jam-jam berapa aja orang lihat WA biasanya. Nah, itu mungkin di situ Bapak Ibu bisa. Atau mungkin pakai sistem blast juga bisa. Kalau punya aplikasi WA blast di
laptop ya, itu biasanya orang-orang pakai WA Blast tuh. Setiap hari misalnya 100 kontak ya, WA gitu. Tapi kalau nggak punya pun pakai jari ya nggak apa-apa, misalnya di rumah bisa melakukan full time atau sambilan mungkin dengan di WA atau satu-satu gitu ya, di japri, di save kontaknya, nanya nama, di save, kemudian apa namanya, menawarkan gitu. Nggak apa-apa. Jadi kita pakai soft selling, jangan hard selling yang kayak orang-orang kalau di grup itu langsung di blast gitu ya, itu akan lebih susah, nggak touching ke orang gitu. Tapi kalau kita pakai soft selling biasanya malah cepet sih dibanding kita ngeblast di grup gitu, karena orang akan ngerasa nyaman. Kalau soft selling kan mereka personal nanya ke kita gitu. Ya, tapi memang harus menyediakan waktu gitu untuk soft selling itu. Oke, itu penjelasannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan fee-nya tadi atau saya tampilkan slide-nya. Ada yang mau ditanyakan tentang fee, terus mungkin tipe-tipe hewannya. Tadi saya sudah share, nanti saya share flyer-nya di grup. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak-Ibu boleh silakan. Kita masih ada waktu. Masih lama ya, ternyata presentasi saya singkat ya. Ya, boleh silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan terkait reseller untuk penjualan hewan kurban ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya kedengaran kan ya? Takutnya saya menjelaskan tadi nggak kedengaran. Ya, silakan kalau ingin bertanya Bapak Ibu. Boleh. Itu saya bertanya nih ya. Oh ya Pak Andri, gimana dari Lombok? Bisakah saya ikut? Bisa Pak, bisa. Tapi karena ini jangkauan kita kan jadi tabek ya, kalau untuk ininya apa namanya, hewan kurbannya sebenarnya jangkauannya jadi tabek atau Pulau Jawa, tapi itu pun tambah ongkir jadinya, tambah ongkir gitu. Tapi kalau di luar Pulau Jawa kayak kita belum menjangkau sih, masih di sekitar Pulau Jawa sama Jabodetabek. Kalau Jabodetabek di ongkir, kalau di luar Jabodetabek itu bisa dikirim juga tapi dengan ongkir gitu, ongkos kirim. Dan kita belum menjangkau sampai luar Jawa sih. Kalau untuk gambar dan copyrightnya nanti di-share ya. Iya, nanti saya share lengkap di Telegram. Dan cara copywritingnya gimana nanti saya ajarkan di grup. Ada Bu Poco X3 ini. Nah ini nanti ada sih Bu, nanti ada press listnya ada. Nanti saya share flyernya ya. Tadi saya sudah share flyer sebenarnya. Flyernya seperti ini sih. Contohnya nanti saya share ini di grup. Ini kan saya jelaskan dulu supaya Bapak Ibu paham maksudnya reseller ini apa, kemudian berapa fee dan bonusnya. Jadi Bapak Ibu paham ya, ini ya apa, sistemnya dan semua. Kalau flyer dan toolsnya nanti pasti saya share semuanya. Nah ini ya. Ini nanti saya share di grup ya.
Oh ya, boleh ya. Ya, nanti bisa tanya-tanya di grup WA dengan saya. Nanti bisa tanya-tanya di grup. Kalau Bapak Ibu misalnya ada teman, boleh diajak juga misalnya mereka pengen dapat tambahan gitu ya. Boleh diajak temannya itu untuk jadi reseller. Saya masih open sih. Tadi saya batasi 30 orang saja. Kenapa? Karena saya pikir kalau kebanyakan nanti saya susah ininya apa maintenance-nya. Tapi kalau saya rasa misalnya lebih dari 30 orang dalam satu grup ya mungkin masih bisa saya maintenance sih. Karena kan saya nggak fokus juga di sini, saya ada beberapa usaha lain ya, termasuk training juga masih saya jalankan. Jadi kalau ini saya pengen sih semua orang bisa, misalnya mereka tidak harus, misalnya mereka belum punya dana, tapi mereka bisa berkorban gitu. Bisa berkorban. Dengan apa ya jadi reseller ini? Kan tadi dengan bonus ini ya. Dengan bonus 10 ekor aja sudah dapat nilai uang 1 gram. Saya kasih bonus 1 gram ini. Ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu kan di sini 10 ekor dapat 1 gram. 1 gram tuh sekarang berapa ya harga? 900-an kan. Soalnya Bapak Ibu tinggal nambah berapa dapat yang paket hemat tadi kan bisa. Paket hemat itu sekitar 2.150.000 kalau belinya di bulan Juni tadi. Itu bisa berkorban kan. Tanpa harus keluar banyak uang dari uang pribadi, maksudnya dengan Bapak Ibu bisa usaha ini ya otomatis juga bisa kurban gitu ya. Kalau konsisten minimal aja menjalankan ini 10 ekor bisa dapat. Nah, tuh Bapak Ibu misalnya niatkan, oh saya niatkan jadi reseller, saya pengen kurban aja gitu. Boleh seperti itu, atau saya jadi pengen reseller, saya pengen keduanya, pengen dapat tambahan lebih, pengen kurban juga bisa kalau Bapak Ibu pengen konsisten. Karena kurban ini adalah penjualan tahunan, tentu ya setahun sekali untuk kurban. Tapi kalau untuk akikah sebenarnya bisa setiap bulan tuh, setiap saat. Karena kan kalau orang-orang yang paham tentang bahwa akikah itu sebenarnya adalah bukan sunnah ya, itu malah wajib ya bagi setiap bayi yang baru lahir, bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang orang tuanya nggak tahu tentang akikah, sebenarnya wajib itu bagi bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena akikah itu adalah ini ya, tanda bahwa kita bersyukur, seperti kurban sih ya, tanda bahwa kita bersyukur telah lahir di dunia ini ya, namanya prosesnya adalah akikah gitu ya. Dan akikah itu kan oh ya, ini izin live ya. Pengirimannya dari mana? Oh, ini pengirimannya itu dari Kedoya Farm, nanti dari Kedoya Farm di Kedoya ya, Jakarta Barat. Semua hewan ternaknya di drop di sana. Bisa di Kedoya Utara nanti. Ya. Bisa di Kedoya Utara nanti saya kasih alamatnya. Nah, Bapak Ibu, apa ya? Kita bi mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi ini ya. Saya tadi mau ngomong jadi lupa nih. Boleh diganti nama usahanya, Ibu. Ya, boleh. Ibu Bu Haryati, catering ini sama Akikah juga. Apa udah punya koneksi buat ininya apa? Partner untuk penyedia atau supplier hewan-hewan Akikahnya? Kalau belum nanti bisa mungkin kerjasama lagi di
tahun-tahun berikutnya di bulan-bulan setelah bulan Idul Adha ini untuk akikah bisa nanti. Ya, karena akikah itu sebenarnya banyak sih yang butuh sebenarnya. Cuman ya itu tadi orang-orang kadang mikir, ah nggak perlulah, itu kan apa ya? Itu kan sunnah ya. Padahal bukan sunnah sebenarnya, setiap bayi yang baru lahir justru malah dia wajib akikah gitu. Kalau orang tuanya mampu, dia wajib itu untuk akikah. Sama kayak kurban sunnah sebenarnya, kalau kurban sunnah ya bagi yang mampu. Tapi kalau kita mampu untuk bisa berkurban, itu malah jadi wajib gitu ya. Jadi sunnah muakkad kan, hampir mirip kayak wajib. Sama kayak traweh gitu kan. Nah itu dia. Makanya banyak orang salah paham nih. Apakah kalau kurban sekali itu udah cukup? Iya cukup sih, kurban minimal sekali seumur hidup gitu ya. Tapi kan kita kalau mampu atau kita punya kelebihan harta, kenapa enggak setiap tahun gitu? Atau misalnya setiap tahun itu enggak hanya kita, misalnya diganti dengan nama kakek, misalnya, atau nama nenek kita yang udah meninggal. Boleh kan, itu jadi jatuhnya sedekah buat mereka. Kemudian bisa buat saudara-saudara kita yang nggak mampu atau lagi sakit atau lagi keluarga susah, bisa. Jadi nggak harus dengan nama kita. Justru dengan seperti itu kita dapat pahala sedekah. Saudara kita juga dapat pahala sedekah. Coba, itu kelebihan kurban. Kalau puasa kan nggak bisa. Puasa ibadah yang sendiri. Kurban, zakat, ya kalau sepengetahuan saya ya, kurban, zakat itu ibadah yang nilainya bisa lebih ya, bisa bisa untuk banyak orang. Kenapa? Karena seperti sedekah sih ya, itu nilainya. Kalau kurban dan zakat itu kan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tapi kalau ibadah seperti sholat, puasa, haji, atau umroh, itu kan ibadah yang hanya personal, diri kita aja yang lakuin. Gak bisa digantiin puasa, gantiin orang lain, gak bisa. Tapi kalau kurban, zakat bisa digantikan orang lain gitu. Misalnya zakat pun bisa, misalnya kalau kita misalnya kita lagi kesulitan dana, misalnya, oh ada saudara kita yang membantu untuk memberikan zakat, atau dia malah ingin menzakatkan atas nama kita, itu boleh seperti itu. Itu jadi zakat dan kurban itu ibadah yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu dia yang orang nggak tahu ya, nilainya nilainya berbeda gitu dibanding ibadah personal. Misalnya kalau ibadah-ibadah yang dia bermanfaat untuk banyak orang, biasanya itu nilainya pun juga akan lebih, kebermanfaatannya berkembang gitu, jadi ya gitu. Nah itu sih yang diharapkan kita bisa dakwah lah lewat cara seperti ini. Dengan menjual hewan kurban, kita menjelaskan ke orang-orang bahwa kurban itu gak harus kita, gak harus diri kita. Kalau Anda mampu, Anda berkurban, Anda bisa pakai nama keluarga yang lain yang kira-kira ya kan? Nah itu kita bisa apa ya, menjadi apa ya, ya menjelaskan lah, menjelaskan ke orang, menjelaskan ke banyak orang bahwa ibadah kurban itu ibadah yang bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Tidak hanya itu sekedar kita berkurban saja gitu. Kita bisa jadi orang-orang yang menjelaskan, yang berdakwah ya lewat jalan itu, lewat menjadi penjual hewan kurban juga bisa kita menjelaskan ke orang-orang bahwa oh, kurban tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga kita bisa mewakilkan keluarga kita, siapa sih yang belum kurban gitu. Nah, harus diri kita. Nah, ini syarat jadi reseller apa? Syarat jadi reseller nanti akan saya share di grup WhatsApp G-Form atau Google Form yang diisi. Nanti itu di situ akan diisi data diri dan juga nomor rekening ya untuk transfer fee-nya. Nanti di situ saya share di grup ya untuk pendaftarannya. Oke. Okay.
ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin terkait apa misalnya jenis hewan kurbannya, misalnya jenis hewan kurbannya kalau domba dan kalau sapi kan banyak macamnya. Di sana ya, di antaranya. Nah. Kalau domba dan kambing kan banyak macamnya. Kalau domba dan kambing kan domba dan kambing juga banyak macamnya, sapi juga banyak macamnya. Tapi yang jelas Islam, di agama Islam, di agama kita tidak melihat jenis kambing atau jenis domba atau jenis unta atau jenis kerbau atau jenis sapi. Tapi yang dilihat bobotnya, ya bobot minimalnya dan usianya kan minimal 2 tahun. Jadi ini yang dijelaskan di sini minimal ya sekitar segini bobotnya. Nah, ini sudah bisa buat kurban. Sapi juga bobotnya minimal 200 kg. Ya. Kalau orang misalnya minta jenis sapi apa gitu, misalnya dia minta jenis sapi kan sekarang, oh saya pengen jenis sapi yang sapi Bali lah, yang dagingnya lebih banyak gitu. Bisa bisa dijelaskan sama mereka misalnya. Nggak harus jenis sapinya Pak, yang penting bobotnya, karena dalam hukum untuk berkurban juga yang dilihat bobotnya, tidak harus dengan jenisnya. Mungkin kalau misalnya pengen sapi jenis Bali atau sapi jenis Brahmana atau jenis yang lain-lainnya, limosin yang paling gede gitu ya, bisa nanti kita juga sediakan sapinya gitu. Nanti saya dibantu dengan Pak Idrus juga, saya bisa tanya ada nggak jenis sapi ini, jenis sapi ini gitu. Tapi standarnya sih biasanya sapi jenis Jawa sama Bali yang dibuat ini ya, dibuat kurban ya biasanya. Kalau yang di up, yang di atasnya misalnya kayak Brahmana sama Limousin, ya nanti bisa ditanya sih kesediaannya ada atau tidak gitu. Karena sapi-sapi yang di atas bobot 500 ini ya, biasanya sapi kayak Limousin atau Brahmana itu biasanya sih harus itu ya, inden gitu atau harus pesan dulu. Nah ini bisa dipastikan, misalnya kalau ada pembeli yang pengen beli sapi yang mahal, dipastikan dulu DP-nya. Kalau dia udah DP, baru bisa kita carikan. Tapi standarnya sih yang ada misalnya seperti standar 200 sampai 405, kita sudah sedia sih di kandang ya. Tapi kalau di atas itu biasanya kita juga tanya dari supplier lagi ya, dia yang punya sapi Brahmana maupun sapi Limousin. Nah, itu bisa ditanya dulu nanti. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jam 9. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan di grup ya, untuk copywriting sama tools-toolsnya nanti, sama form pendaftarannya nanti saya share dulu. Kalau Bapak Ibu pengen ngajak temannya boleh. Dia ajak teman-temannya yang kira-kira dia pengen dia atau punya usaha online kan biasanya punya banyak kontak tuh ya. Boleh tuh ajak temannya untuk gini jadi reseller. Nah, siapa tahu dengan di sini dia bisa punya dana buat beli hewan kurban. Dia bisa punya penghasilan tambahan, boleh seperti itu. Dia ajak teman-temannya. Ya, Bu Haryati, nanti kita bisa japrian untuk ini, untuk apa? Tentang supplier ya, nanti bisa kita japrian. Oke, sudah selesai penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga Bapak Ibu kita bisa bekerja sama untuk 30 hari ke depan ya, atau sampai nanti Idul Adha. Nanti saya akan jelaskan lebih rincinya di grup. Terima kasih sudah hadir dan semoga sehat selalu dan salam juga buat keluarga. Oke. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.